welcome back to Oto Project YouTube channel. Balik lagi sama Riri di sini. Nah, siapa nih sahabat Oto yang baru aja belajar nyetir dan berencana untuk nyetir keliling kota nih sahabat Oto. Tapi sebelum kalian nyetir keliling kota, kalian harus tahu nih aksesoris apa aja yang akan membuat kalian semakin nyaman untuk berkendara. Tapi sebelum itu nih sahabat Oto, kalian like dulu video ini, subscribe channel YouTube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan selanjutnya kita bakalan tahu nih apa aja aksesorisnya. Kalau gitu kita langsung ke aksesoris yang pertama. Oke sahabat Oto, kita di sini punya outer handle dan door handle cover yang akan melindungi bagian gagang pintu mobil sahabat Oto semua. Nah buat sahabat Oto nih yang baru aja mau belajar nyetir ataupun mau nyetir keliling kota, wajib untuk memiliki aksesoris ini karena kalian nggak tahu kapan gagang pintu kalian akan terkena lecet maupun gores dan akan menyebabkan terganggunya penampilan dari cat mobil kalian. Dan misalnya kalau kalian lihat dari jauh nih sahabat Oto, tampilan dari door handle cover ini dan juga outer handle ini membuat mobil kalian sangat terlihat jadi lebih sporty nih sahabat Oto. Dan kalau misalnya dilihat secara detail nih sahabat Oto, ini benar-benar sudah terpasang dengan sangat rapi, sangat presisi, sangat pas, gak lebih dan gak kurang, dan ini benar-benar mengcover bagian gagang pintu kalian. Dan kalian bisa memilih di antara 3 pilihan warna, yakni ada warna karbon, matte black, dan juga warna chrome. Kalau gitu kita langsung masuk ke aksesoris selanjutnya. Oke, next kita punya door seal plate nih sahabat Oto. Nah, door seal plate ini berfungsi untuk melindungi bagian mobil kalian dari misalnya lecet akibat gesekan alas kaki ketika hendak memasuki mobil. Dan selain melindungi tadi, ini benar-benar terpasang dengan sangat rapi dan sangat bagus, tentunya sangat keren untuk mobil kalian nih sahabat Oto. Nah, door seal plate dari Oto Project ini sahabat Oto memiliki dua tipe, yakni ori design dan juga ori design big. Nah, seperti yang kalian lihat ini sahabat Oto, ini adalah contoh dari door seal plate yang ori design. Tapi kalau untuk yang ori design big, kalian bisa lihat di sini. Dan ini masing-masing memiliki dua varian lagi nih sahabat Oto, yakni ada lem dan juga no lem. Kalau gitu kita langsung ke aksesoris selanjutnya. Oke sahabat Oto, next kita punya aksesoris di mana ini juga wajib untuk dimiliki oleh kalian yang baru aja pandai mengemudi nih sahabat Oto. Ini ada namanya Max Mat 7D. Nah, Max Mat 7D ini berfungsi untuk menutupi keseluruhan bagian mobil kalian dan ini benar-benar akan melindungi. Kalau misalnya nih sahabat Oto lagi bawa minuman ataupun makanan ke dalam mobil dan takut akan tumpah. Nah, kalau misalnya ini tumpah ke Max Mat ini benar-benar akan melindungi dan karena tidak akan rembes ke bagian bawah karpet karena ini benar-benar sudah waterproof dan ini juga tidak meninggalkan noda karena ini sudah odorless juga nih sahabat Oto. Nah, ini juga sudah sangat presisi sahabat Oto, nggak gampang digeser walaupun gimana pun, dan ini benar-benar sudah merekat dengan sangat pas dan kuat di mobil kalian karena sudah tersedia velcro dan juga klip-klip yang akan membuat Max Mat ini terpasang dengan sempurna di mobil kalian. Dan istimewanya lagi nih sahabat Oto, Max Mat 7D menyediakan coil mat di mana ini merupakan bentuk perlindungan ekstra dari Oto Project untuk kalian semua. Nah, jadi misalnya kalau makanan atau minuman kalian tumpah ke bagian coilnya ini, kalian bisa langsung membuka dan membersihkannya dan bisa dipasang lagi nih sahabat Oto. Jadi kalian nggak perlu membuka Max Mat 7D ini secara keseluruhan karena ini benar-benar sangat aman. Dan meskipun ini menutupi secara keseluruhan ke bagian mobil kalian sampai ke bawah-bawah manapun, tetapi ini sungguh sangat dipastikan aman karena ini tidak sama sekali mengganggu bagian pedal gas dan rem. Jadi dipastikan aman dan nyaman untuk kalian berkendara nih sahabat Oto. Nah, apalagi sih istimewanya karpet Max Mat 7D dari Oto Project ini? Nah, ternyata Oto Project telah membuat Max Mat ini benar-benar detail karena ini benar-benar dipola dari mobil kalian semua. Jadi misalnya apapun mobil kalian, kalaupun belum tersedia di e-commerce, nah nanti Oto Project akan memola secara lebih rinci untuk bisa pas dengan mobil kalian nih sahabat Oto. Kalau gitu kita langsung ke aksesoris selanjutnya. Nah, untuk kalian nih sahabat Oto yang baru belajar nyetir dan pengen nyetir keliling kota dan biasanya akan menggunakan Google Maps untuk menuju satu lokasi, nah kalian nggak perlu kesusahan untuk megang handphone dengan sebelah tangan kalian karena itu akan cenderung berbahaya nih sahabat Oto. Nah, karena itu Oto Project menghadirkan phone holder ini. Phone holder ini berguna untuk kalian bisa meletakkan handphone di sini dan ini benar-benar sudah gravity lock banget. Jadi nggak usah khawatir kalau handphone kalian akan jatuh karena ini sudah sangat adjust dengan handphone kalian nih sahabat Oto. Dan ini bisa diputar 360 derajat, jadi kalian nggak perlu kesusahan untuk mengatur arah handphone yang sesuai dengan pandangan kalian. Ini juga bracket belt-nya juga sudah disesuaikan dengan bentuk dashboardnya kalian dan ini nggak menghalangi kisi-kisi AC sama sekali dan juga sangat memudahkan kalian untuk menekan tombol hazard seperti biasanya nih sahabat Oto.
Selanjutnya kita punya wireless charging nih sahabat Oto. Untuk kalian yang baru belajar nyetir dan pengen nyetir keliling kota tapi baterai HP-nya lagi lowbat, kalian gak perlu kesusahan untuk nge-charge-nya nih sahabat Oto, karena Oto Project sudah menyediakan wireless charging ini di mobil kalian nih sahabat Oto. Nah, pemasangan ini benar-benar sangat mudah. Terutama ini sudah tersedia 3M di belakangnya ya sahabat Oto. Kalian tinggal letak di sini dan ini sudah sangat pas dengan mobil kalian. Dan sudah tersedia kabel ini yang bisa kalian colokkan ke bagian lighter. Nah, ini sudah langsung bisa digunakan sahabat Oto. Kalian bisa langsung tempelkan handphone kalian di sini. Nah, tapi ternyata tidak hanya itu nih sahabat Oto. Wireless charging ini juga memiliki bagian USB-nya, yakni untuk Type-C dan juga Type-A. Jadi, kalian bisa langsung ngecas untuk 3 device sekaligus di satu aksesoris saja nih sahabat Oto. Nah, USB-nya ini juga sudah fast charging. Kalian bisa lihat langsung bagaimana USB ini bisa mengisi daya baterai handphone kalian dengan cepat. Kalau gitu kita langsung ke bagian USB fast charging yang berada di sebelah sini, sahabat Oto. Nah, enggak hanya tadi ada wireless charging nih aja nih sahabat Oto. Nah, di sini juga ada USB fast charging. Nah, USB fast charging ini sudah plug and play banget dan ini sudah pas dengan mobil kalian, dan dipastikan ini benar-benar sudah fast charging banget nih sahabat Oto. Ini juga tersedia untuk Type C dan juga untuk Type A. Nah, kalau gitu kita langsung coba nih seberapa cepat fast charging-nya dari Oto Project ini nih sahabat Oto. Nah, itu tadi aksesoris-aksesoris yang berguna banget untuk sahabat Oto yang baru belajar nyetir dan pengen nyetir keliling kota nih sahabat Oto. Karena aksesoris tadi tidak hanya memperkeren tampilan mobil kalian, tetapi juga memudahkan kalian, membuat kalian semakin nyaman untuk berkendara nih sahabat Oto. Nah, kalian yang pengen memiliki aksesoris tadi langsung aja datang ke toko variasi di seluruh Indonesia yang pastinya aksesorisnya adalah aksesoris Oto Project. Dan untuk kalian yang berada di Jakarta dan sekitarnya bisa langsung datang ke Ruko Sudai Square Blok I nomor 8 Cengkareng Jakarta Barat. Aksesoris tadi juga bisa langsung dipesan melalui e-commerce yang di Shopee, Tokopedia, dan Blibinya Oto Project. Untuk sahabat Oto yang pengen gak ketinggalan informasi-informasi menarik dan lainnya dari Oto Project, bisa langsung follow akun Instagram dan TikToknya Oto Project. Dan buat kalian sahabat Oto, tentu wajib untuk like video ini, subscribe channel YouTube Oto Project, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi menarik mengenai aksesoris-aksesoris terbaru dan inovasi dari Oto Project. Dan yang pastinya Oto Project bikin mobil auto keren. Bye-bye!